Satu perkongsian video dari usahawan juga Insta famous Hafiz Muhammad pasti membuatkan ramai mengalir air mata. Seperti mana janjinya sebelum ini yang mahu membawa staf mengerjakan umrah, hari ini niatnya itu terlaksana. Dalam perkongsiannya, Hafiz memaklumkan dirinya sudah lama menyimpan impian mahu menyewa satu kapal terbang dan hari ini impian itu tercapai dengan izin darinya. Pastinya kos dikeluarkannya bukan sedikit, namun ternyata caranya berkongsi rezeki cukup luar biasa. Di lapangan terbang, penuh dengan mereka yang terpilih menjejakkan kaki ke tanah suci dan beg-beg bertulisan Aina bagi memudahkan urusan pengenalan diri. Lebih mengujakan, Hafiz tidak hanya membawa staf dan timnya saja, tetapi turut membawa anak yatim dan golongan OKU untuk bersama-sama dengannya ke tanah suci Mekah. Bahkan dirinya juga menyewa sebuah kapal terbang khas untuk melakukan umrah kali ini. Apa perasaan awak bila tengok video ni? Awak tengoklah sampai habis. Dulu saya ada cakap dengan Aina. Aina, abang nak sampai kita mampu sewa satu kapal terbang, bayarkan tiket satu kapal terbang untuk orang pergi umrah. Hari ni depan mata saya awak tengok. Ramai depan mata saya ni, ada staff, ada team, ada orang susah, ada OKU, ada anak-anak yatim. Aina, isteriku, aku sayang kau. Aku sayang kau. Ini buktinya.